السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل عرف كتبه يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير Ibtiqa'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa subhanahu wa ta'ala melanjutkan kisah Al-Imam Ali bin Abi Talib kali ini kita akan dijelaskan tentang manakib Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wa manakibuhu radhiyallahu anhu ta'dadu manakibihi wa khasa'isihi akthar min an yuhata biha. jumlah manakibnya hal-hal istimewa yang dimiliki oleh Al Imam Ali sangatlah banyak sulit untuk di tulis atau sulit un sulit untuk difahami secara lengkap karena saking banyaknya. Sebagaimana ketika kita mengadakan haul al Habib Jaafar bersama al Habib Salim, kita dijelaskan dari sebagian Manakib keistimewaan kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak mungkin bisa menyifatkan dari usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun disingkat cerita dalam waktu lima menit, karena kejadian hari demi hari yang mereka lalui daripada Aulia Allah bukan hari-hari biasa seperti yang kita alami. Kita aja kalau mencatat hari-hari kita yang penuh dengan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat, nggak cukup dijelaskan dalam waktu satu jam. Itu hanya ringkasan yang ada dalam sehari. Lah bagaimana para aulia Allah tidak ada waktunya untuk kosong, santai, nganggur, terlebih lagi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sulit bila menyebutkan secara lengkap daripada keistimewaan kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu disingkat kita hadir hal-hal dimanapun pasti disebutkan ini adalah sedikit dari banyaknya sedikit dari banyaknya kenapa? memang nggak mungkin untuk menceritakan secara keseluruhan butuh waktu yang sangat panjang dan sangat lama karena itu yang disebutkan daripada manakibnya Imam Ali sangatlah banyak karena beliau hidup kurang lebih 60 tahun dan dari masa kecilnya sudah mendapatkan keistimewaan mendapatkan pendidikan dari Nabi dinikahkan dengan putrinya Nabi hidup dalam lingkup keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya semuanya Tujuannya hidupnya untuk Allah dan Rasulnya nggak mungkin di dalamnya ada kekosongan yang tidak bermanfaat, baik untuk dirinya ataupun untuk umat. Nah, karena itu katakan sulit untuk dilip, apa, diliputi atau disebutkan secara uh, mendetail, hanya sekilas daripada manakib beliau. Al-Imam An-Nawawi beliau berkata. Ahwal Ali radhiyallahu anhu, keadaan-keadaan Imam Ali, wafadhailuhu dan keutamaan-keutamaan Imam Ali fi kulli shay'in Dalam segala sesuatunya, dalam segala keadaannya, dalam segala aspeknya dikenal. Keistimewaannya. Ghairu munhasirah tidak bisa dibatasi. Jadi terkenal kalau nggak bisa dibatasi, saking banyaknya. Wagadita mal ulama bi zikriha munzul kidam banyak ulama yang memberikan perhatian penuh di dalam menyebutkan keistimewaan kemuliaan Imam Ali dari semenjak dulu sehingga fala khassaz zamakhshariu shay'an minha fi ma sannafahu an manakib al asharatil mubashshirin bil jannah Imam Zamakhshari meringkas membuat ringkasan sedikit daripada manakibnya Imam Ali di dalam apa yang beliau karang tentang manakib 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga dalam satu hadis. Di dalam satu hadis disebutkan setelah kita jelaskan itu ada 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga dalam satu hadis disebutkan dalam satu hadis karena yang di yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga banyak dari sahabatnya Nabi. Tapi yang disebut dalam satu hadis ada 10 Seperti kalau kita baca di uh, apa Qasidah mudhariyah Ya sahabat-sahabat itu Selain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali Karena itu sudah disebut duluan Yang disebutkan Sa'jun Sa'id ibn Auf Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun za Ghuraru itu enam tambahan khulafa ur-rasyidin yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga dalam satu hadis. Nah, imam Zamakhsyari menyebutkan sebagian daripada manaqibnya Imam Ali dalam karangannya. Wa afrada wa afrada hal Imam An-Nasa'i musannafan khason. Imam Nasa'i membuat karangan khusus untuk manaqibnya Imam Ali yang dinamakan dengan Khosaisu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengarang khusus manakibnya Imam Ali yang dinamakan dengan Khosais Ali bin Abi Talib Khosais Amirul al Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa kadza Ibnu Al Maghazili, Imam Ibnu Al Maghazili juga di dalam kitabnya beliau mengarang manakib Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Di banyak yang mengarang tentang keistimewaan kemuliaan Imam Ali wa ghairuhum dan selain Imam Zamakhsyari selain Ibnu Maghazili dan selain uh, Imam An-Nasai yang mereka adalah semuanya orang-orang hebat yang menceritakan kisah perjalanan hidup Sayyidina Syed, uh, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. bina an min muhal. Dan yang kami bisa kami menyebutkan sebagian apa yang mereka sebutkan. Jadi Bukan semua yang mereka sebutkan dinukil oleh beliau, tapi hanya sebagian yang mereka sebutkan dinukil, diambil Sebagai bentuk percontohan Sebagai bentuk percontohan nyuntuh kepada kitab-kitab tersebut Amal hasar kalau mau menyebutkan secara lengkap, famuhal, itu hal yang mustahil Famuhal, hal yang mustahil Yang pertama, alman Gabatul ula Anahu awalu man aslama minas sibyan Wa awalu man sallama rasulillah sallallahu alaihi wasallam Imam Ali adalah Anak pertama Anak kecil pertama yang masuk Islam Karena beliau Rasulullah menjadi nabi Beliau usia 10 tahun Saat itu Hampir tidak ditemukan Anak laki-laki balik Dengan janabat jangan jarang seringnya mereka baliknya dengan umur ketika 15 tahun baru balik jadi beliau masih sobi katakan sobi sobi itu dikatakan mumayis kalau kalau di dalam ilmu fikih sobi bisa dikatakan ghairul mumayis tapi di sini yang dimaksud adalah mumayis karena apa beliau dikatakan masuk Islam ketika Rasulullah menjadi nabi ini menurut pendapat yang mengatakan beliau masuk Islam. Apa, beliau masuk Islam karena ada riwayat yang lain beliau tidak masuk Islam karena beliau sudah Islam dari kecil. Sebagaimana putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya anaknya Rasul nggak perlu masuk Islam karena ayahnya sudah Muslim, otomatis anaknya pasti menjadi Muslim. Anaknya orang kafir butuh masuk Islam. Tapi kalau anaknya orang Muslim nggak butuh masuk Islam. Karena apa? Dia sudah sunnah baginya mengucapkan dua kalimat syahadat ketika balik. Sunnah nggak wajib. Tapi kalau anaknya orang kafir, kalau kepingin masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu perbedaannya. Karena itu Imam Ali bukan anaknya Rasulullah, tapi hidup bersama Rasulullah. Bukan dengan ayahnya Abi Talib, tapi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pendidikan sehingga beliau tidak perlu masuk Islam karena beliau sudah Islam. Ini versi yang lain. Wa sholat ma Beliau juga pertama orang yang sholat bersama Rasulullah ketika diwajibkan sholat. Ketika uh, setahun setengah sebelum hijrahnya Nabi. Setahun setengah sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Setahun lebih lah. Setahun lebih sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, tapi kan Isra Mi'raj setelah pulang dari Taif mendapatkan e, apa lemparan batu penolakan dan lain sebagainya, pulang dari Taif Allah memberikan e, kebahagiaan Rasulullah dengan Isra dan Mi'raj. Pulang Isra Mi'raj pertama kali sholat yang dilakukan adalah sholat zuhur. Pertama kali sholat yang dilakukan adalah sholat zuhur. Sholat subuhnya belum. Rasulullah kan malam, subuhnya belum. Sholat pertama adalah sholat zuhur. Lah saat sholat zuhur itu yang bersama Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Nah, itu pertama kali yang sholat bersama Rasulullah adalah Al Imam Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Anzaid bin Arkom. Ini sudah kita bahas dulu. Kalau awal man ala ma Ali. Si, pertama orang yang sholat bersama Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Itu keistimewaan pertama. Namanya orang pertama itu kan orang yang mulia ya. Orang pertama yang mencapai bulan. Siapa? Semuanya kenal Neil Armstrong. Ya. Diistimewakan kenapa? Yang pertama. Lah Imam Ali itu yang pertama salat bersama Rasulullah. Yang berjamaah pertama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum sahabat, sebelum istrinya, sebelum anaknya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau yang kedua ketiga sudah nggak dikenal oleh orang. Siapa yang kedua? Gak ada yang mencari. Tapi yang dicari adalah yang, per, yang pertama. Alman Gobatu Thania. Keistimewaan kedua Imam Ali Annahul mutakhalif al wada'i Min kibali Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Fi waktil hijrah Wa bakia bimakka Salat rayalin bi ayamiha Hatta radda makana inda Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Min wada'i li, li ashabiha Li ashabiha Beliau adalah orang yang tertinggal saat Rasulullah hijrah. Ya, bukan tertinggal, beliau orang yang ingin tinggal menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan amanat. Ada riwayat Rasulullah yang memerintahkan untuk tetap tinggal di Makkah mengembalikan amanat-amanat yang dibawa oleh Rasulullah dari orang-orang kafir Quraisy. Ini yang menakjubkan, Rasulullah itu dimusuhi, mau dibunuh, padahal mereka titip barang kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah adalah Amin? Yang memberikan julukan "Amin" itu bukan hanya Allah, mereka orang-orang kafir, Guresh, memberikan julukan Rasulullah adalah "Al-Amin". Mengapa? Karena amanat yang dititipkan oleh Rasulullah dituntaskan dengan baik dijaga dirawat ketika mereka membutuhkan dikembalikan kepada dikembalikan oleh Rasulullah dengan baik sehingga mereka senang menitipkan barang kepada Rasulullah. Enggak percaya kepada temannya yang sesama kafir, percayanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika Rasulullah mau hijrah, kan amanat ini masih banyak yang ada di Rasulullah. Bagaimana? Imam Ali yang memberi mem menggantikan. Rasulullah hijrah, Imam Ali yang memberikan wadai tersebut, titipan-titipan tersebut ketika Rasulullah hijrah Imam Ali tinggal di Mekah selama 3 hari 3 malam sampai mengembalikan semua barang-barang milik orang-orang kafir -orang Quraisy yang dititipkan oleh Rasul kepada Rasulullah. Setelah dikembalikan baru Sayyidina Ali hijrah ke kota Madinah. Suma khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal iyal wan nisa' bil Madinah. Kemudian Rasulullah juga meninggalkan Imam Ali untuk menjaga keluarga dan para istrinya Rasulullah di kota Madinah. Di waktu ila ghazwati Tabuk ketika Rasulullah keluar untuk perang Tabuk Tabuk itu hampir ke Syam hampir dekat dengan Syam sudah perbatasan Syam Syam itu kan Palestine eh, apa Lebanon, Suriah dan eh, Syria dan apa Yordania eh, ini Syam Yordania, Palestina, Lebanon dan Syria, empat negara ini dikatakan Syam. Lah dekat dengan ini, dekat dengan Lebanon atau Palestina. Itu Tabuk. Perangnya di sana jauh. Dari kota Madinah lumayan jauh. Lah ketika uh, perang Tabuk Rasulullah ingin Imam Ali tetap tinggal di kota Madinah menjaga keluarga dan para wanita. Karena semua laki-lakinya keluar yang mampu untuk keluar keluar mungkin yang nggak keluar karena tua renta atau karena memang ada uzur uzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan jihad nah mereka nggak apa nggak ada uzurnya itu mereka tidak hadir karena uzur sedangkan Imam Ali nggak ada uzur tapi disuruh oleh Rasulullah tinggal di kota Madinah untuk menjaga para wanita nah, sampai Imam Ali nangis jika di nggak boleh karena senangnya Imam Imam Ali kan sudah diceritakan dulu kesenangan Imam Ali itu perang di musim panas dan dalam keadaan puasa. Nah ini kesempatan bisa perang. Disuruh tinggal di kota Madinah. Nangis Imam Ali. Alasan menangisnya, beliau mengatakan kepada Rasulullah, Wahai hey Rasulullah, Inna tagulu anna Rasulullah istazgalahu fatarakahu. Rasulullah itu merasa berat dengan Ali, ditinggalkan Ali. Katanya orang-orang kafir Quraisy. Jadi Rasulullah nggak seneng sama Ali, ditinggal dia. Katanya Imam, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahagiakan, menyenangkan Imam Ali. Pernyataan beliau, amatar do antaku namini bimanzilati haru namin Musa. Tidakkah kamu ridho? Kamu menjadi di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Bagaimana kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa? wakilnya Nabi Musa. Nah, wakilnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Menjadi wakil. Bagaimana sih? Kalau ada presiden dia menjadi wakilnya ketika presiden gak ada, kan yang berkuasa saat itu adalah wakilnya. Lah, ini bukan presiden. Ini kedudukan yang mulia dibanding ibaratkan oleh Rasulullah Nabi Musa dengan Nabi Harun orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamu gak, nggak mau katanya Rasulullah kepada Imam Ali Allah tapi ingat innahulah nabiya ba'di tapi gak ada nabi setelahku coba ada nabi berarti kamu akan menjadi nabi misalkan seperti itu karena gak ada nabi setelahku kamu kedudukannya seperti Nabi Harun di sisi Nabi Musa artinya orang yang sangat istimewa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, benar-benar pengganti yang pas untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Masih banyak nah, manakib kemuliaan keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Semangat panutan kepada kita agar kita bisa mengikuti jejak beliau. mendapatkan keistimewaan yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin